Halo, hai guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra. Tentunya masih dalam acara Bandit Gosip yang selalu menghadirkan berita terhangat, teraktual, dan terbandit. So, kali ini kita akan membahas berita tentang 50 selebritis di 3 negara yang belum menikah meski usia lanjut. Semuanya akan saya kulik dan kupas dengan bibir saya yang tajam setajam sembilu berbisa. Ada sejumlah selebritis di 3 negara, India, Indonesia, dan Amerika yang masih betah menyandang status single dan belum memilih pasangan hidup. Bahkan beberapa dari mereka ternyata ada yang usianya sudah menginjak kepala 3, 4, 5, bahkan 6 dalam kesendirian tanpa ada pendamping hidup. Meski demikian, ada alasan kuat dari masing-masing selebritis ini yang memilih tetap melajang. Namun, walaupun demikian, tentu saja publik penasaran kenapa mereka memilih mengambil keputusan tersebut. Padahal banyak pria dan wanita yang diduga pernah menjalin hubungan dekat dengan mereka. Kalian pasti penasaran kan siapa saja sih mereka? Jadi tak perlu tunggu lama, yuk mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Raline Shah. Raline Shah lahir tanggal 4 Maret tahun 1985. Tahun 2023 usianya sudah 38 tahun namun masih belum menikah. Yang kedua, Salman Khan. Salman Khan lahir tanggal 27 Desember tahun 1965. Tahun 2023 ini ia sudah berusia 58 tahun namun belum menikah. Yang ketiga, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1954. Tahun 2023 ini, ia berusia 69 tahun dan belum menikah. Yang keempat, Evan Sanders. Evan Sanders lahir pada tanggal 8 November tahun 1981. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 42 tahun dan belum menikah. Yang kelima, Rima Sen. Rima Sen lahir pada tanggal 7 November tahun 1979. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 44 tahun dan masih belum menikah. Yang keenam, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio lahir pada tanggal 11 November tahun 1974. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 49 tahun namun belum menikah. Yang ketujuh, Chica Jessica. Chica Jessica lahir pada tanggal 25 April tahun 1988. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 35 tahun namun masih belum menikah. Yang kedelapan, Rahul Bose. Rahul Bose lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 56 tahun namun belum menikah. Yang kesembilan, John Cusack. John Cusack lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1966. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 57 tahun namun belum menikah. Yang kesepuluh, Hedi Yunus. Hedi Yunus lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1968. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 55 tahun namun belum menikah. Yang kesebelas, Tabu. Tabu lahir pada tanggal 4 November tahun 1971. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 52 tahun namun belum menikah. Yang kedua belas, Hugh Grant. Hugh Grant lahir pada tanggal 9 September tahun 1960. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 63 tahun namun belum menikah. Yang ke-13, Luna Maya. Luna Maya lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1983. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 40 tahun namun belum menikah. Yang ke-14, Akshay Khanna. Akshay Khanna lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1975. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 48 tahun namun belum menikah. Yang ke-15, Kylie Minogue. Kylie Minogue lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1968. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 55 tahun namun belum menikah. Yang ke-16, Indra L. Bruggman. Indra L. Bruggman lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1981. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 42 tahun namun belum menikah. Yang ke-17, Susmita Sen. Susmita Sen lahir pada tanggal 19 November tahun 1975. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 48 tahun namun belum menikah. Yang ke-18, Winona Ryder.
Winona Ryder lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1971. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 52 tahun namun belum menikah. Yang ke-19, Agnes Monica. Agnes Monica lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1986. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 37 tahun namun belum menikah. Yang ke-20, Karan Johar. Karan Johar lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1972. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 51 tahun namun belum menikah. Yang ke-21, Sheryl Crow. Sheryl Crow lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1962. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 61 tahun namun belum menikah. Yang ke-22, Didi Riyadi. Didi Riyadi lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1981. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 42 tahun namun belum menikah. Yang ke-23, Ekta Kapoor. Ekta Kapoor lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1975. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 48 tahun namun belum menikah. Yang ke-24, John Hamm. John Hamm lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1971. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 52 tahun namun belum menikah. Yang ke-25, Mariana Renata. Mariana Renata lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1983. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 40 tahun namun belum menikah. Yang ke-26, Parvin Baby. Parvin Baby lahir pada tanggal 4 April tahun 1954. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 69 tahun namun belum menikah. Yang ke-27, Owen Wilson. Owen Wilson lahir pada tanggal 8 November tahun 1968. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 55 tahun namun belum menikah. Yang ke-28, Benigno Aquino. Benigno Aquino lahir pada tanggal 11 November tahun 1974. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 49 tahun namun belum menikah. Yang ke-29, Anu Agarwal. Anu Agarwal lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1969. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 54 tahun namun belum menikah. Yang ke-30, Marisa Tomei. Marisa Tomei lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1964. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 59 tahun namun belum menikah. Yang ke-31, Dinda Kanyadevi. Dinda Kanyadevi lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1987. Pada tahun 2023 ini, ia sudah berusia 36 tahun namun belum menikah. Yang ke-32, Allison Jenny. Allison Jenny lahir pada tanggal 19 November tahun 1959. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 64 tahun namun belum menikah. Yang ke-33, Bertrand Antolin. Bertrand Antolin lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1980. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 43 tahun namun belum menikah. Yang ke-34, Lucinta Luna. Lucinta Luna lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1989. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 34 tahun namun belum menikah. Yang ke-35, Velove Vexia. Velove Vexia lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1990. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 33 tahun namun belum menikah. Yang ke-36, Mario Lavalata. Mario Lavalata lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1980. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 43 tahun namun belum menikah. Yang ke-37, Erie Suzan. Erie Suzan lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1978. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 45 tahun namun belum menikah. Yang ke-38, Indra Herlambang. Indra Herlambang lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1976. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 47 tahun namun belum menikah. Yang ke-39, Adinia Wirasti. Adinia Wirasti lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1987. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 36 tahun namun belum menikah. Yang ke-40, Thomas Georgi. Thomas Georgi lahir pada tanggal 12 Juni tahun 1969. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 54 tahun namun belum menikah.
Yang ke-41, Milan Fernandes. Milan Fernandes lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1986. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 37 tahun namun belum menikah. Yang ke-42, Kia Afi. Kia Afi lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1984. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 39 tahun namun belum menikah. Yang ke-43, Vicky Burki. Vicky Burki lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1964. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 59 tahun tetapi belum menikah. Yang ke-44, Fitri Rahmadina. Fitri Rahmadina lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1985. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 38 tahun namun belum menikah. Yang ke-45, Lola Amaria. Lola Amaria lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1977. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 46 tahun namun belum menikah. Yang ke-46, Tika Panggabean. Tika Panggabean lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1970. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 53 tahun namun belum menikah. Yang ke-47, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 42 tahun namun belum menikah. Yang ke-48, Reza Rahardian. Reza Rahardian lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1987. Tahun 2023, ia sudah berusia 36 tahun namun belum menikah. Yang ke-49, Seth MacFarlane. Seth MacFarlane lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1973. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 50 tahun namun belum menikah. Yang ke-50, Sutikarno. Sutikarno lahir pada tanggal 27 April tahun 1966. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 57 tahun namun belum menikah. Yang terakhir, bonus, Maria Ozawa. Maria Ozawa atau Miyabi lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1986. Tahun 2023 ini, ia sudah berusia 37 tahun namun belum menikah. Demikianlah berita kita kali ini. Saya Bandit Gosip, undur diri di hadapan Anda.